Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la الحمد لله حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang mulia, tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah kepada Al-Madinah Al-Munawwarah, maka tiba-tiba baginda nak membangunkan sebuah masjid, tapi kebetulannya tanah yang Nabi nak membangunkan sebuah masjid itu ialah milik kepada Bani Najjar. Maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bani Najjar, iaitu kabilah keturunan adik-beradik kepada kabilah Najjar ini. Nabi kata, ya Bani Najjar, faminuni haitukum hadha, hargailah, berilah harga nak jual, jualkanlah dengan harga berapa tanah Bani Najjar ini. Qala la, mereka itu tak sejual. Wallahi ya Rasulullah, la natulubu thamanahu illa minallah, kami tak ada nak minta harga itu melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka wakafkan tanah untuk membangunkan sebuah masjid di Madinah Al-Munawwarah. Dan di hari ini
tanah di sekeliling, semua bekah-bekah rumah para-para as-sahabah telah jadi rumah, telah jadi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira sebelah kiri kanan, depan belakang, rumah para-para as-sahabah, tanah-tanah mereka jadi masjid semua. Jadi manfaat khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Dan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah pada Al-Madinah Al-Munawwarah, ketika itu mereka tidak memiliki telaga untuk minum air atau air yang sedap, yang tawar, yang tidak payah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada telaga satu saja yang sahabat-sahabat pakak di makan situ, iaitu namanya telaga Rumah. Rumah ni kalau kita masuk dalam masjid Nabi ni, sebelah balik pintu besar ni ada tanda lagi lah, kalau akik sejadah tu ada. Maka pada ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Menyestariha kosmas satu tu nak mek satu kurb, satu kalau kita lah nengok dia panggil dia jamai dulu ni ada grebah panggil. Grebah itu iaitu gurbah, ada sebekah wak daripada belulah. Maka bubuh air itulah satu tu tu kena bayarnya, iaitu gandum mudun syupa. Nak ambil air situ kena bayar. Nabi pun kok sahabat kena bayar belaka. Maka Nabi isytihar, Nabi kata mayustariha min khalisi madeh. Siapa nak beli telaga ni daripada harta yang bersih suci, daripada hartanya, fayakunu dalwah fiha, maka jadi, maka adalah telaga atau terima dia saat itu kadulil muslimin, seperti yaitu terima-terima orang Islam lah. Walahu khairum minha fil jannah, maka dia akan dapat kebaikan yang banyak dalam syurga. Maka Serina Usman beli dengan harga 35 ribu dirham. Dan yang tiga tak kala luah atau banyak orang masuk Islam, lama kathura ahlul Islam wa daqa masjidur Rasulillah, disebut hadis. Tak kala ramai orang masuk Islam, sepek masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah menyeri buqata ali fulan, dia nak beli tanah di keliling tu untuk nak meluaskan masjid. Fa yaziduha fil masjid, maka dia boleh tambah tepat masjid bi khairin minha fil jannah, dengan perkara yang lebih baik dalam syurga pula. Maka Saidina Uthman beli juga dengan harga 25 ribu dirham. Oleh itu sidang Jumaat yang mulia, kita di hari ini telah maklum bahawa kita ahli kampung kita semua nak beli tanah untuk masjid kita, iaitu 7 rah pula. Kita nak beli tanah untuk nak buat bangunan-bangunan yang perlu, tempat belajar dan sebagainya. Maka oleh itu kita buatlah. Buatlah yang mana telah diputuskan dalam syarak bahawa setiap orang, setiap keluarga hendaklah ambil 4 tapak dengan harga 500 satu tapak. Maka usaha biarkan boleh, kerana benda ni apabila kita mati, idza mata ibnu adam, apabila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, putus amalnya, illa min thalathin, malaikat pada 3 perkara hak boleh kita bawa ke sana. Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang berkekalan pahalanya, seperti tanah wakaf, seperti kita buat masjid, hak yang tak bunuh tak rusak, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu manfaat, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang berdoa kepada kita. 3 perkara ni hak kita boleh buatnya. Lepas tu hak lain lagi tak ada dah hak kitanya. Sebab tu bila di kampung kita telah putusan, maka hendaklah kita buatlah kebaikan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Dan perumpamaan atau bandingnya orang-orang yang infakkan amwalahum, harta mereka itu fi sabilillah, di jalan Allah,
kama li habbatin, seperti satu biji, satu butir padi. Ambatat sab'a sanabila, hak dia tumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap-tiap tangkai itu ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Tuhan bergana mengganakan dengan ganda-ganda lah bagi mereka Tuhan nak. Maknanya satu kop kita buat kebaikan boleh 700, kerana satu pak saat itu boleh 7 tangkai, setiap-tiap tangkai ada 700. Dan Tuhan kata wallahu yudha'ifu liman yasha, Tuhan akan tambah berganda-ganda lagi. Wallahu wasi'un alim, dan Tuhan juga wasi'un, luah rezeki Allah, luah pemberian Allah, alim, Tuhan maha mengetahui. Inilah, dan ada sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda man naqasa malu 'abdin min sadaqah, tidak kurang harta seorang kerana sedekah, wala zulima 'abdun madlamah fasabar, dan tidak seorang saat ini dizalim fasabar, maka dia sabar, illa zadahullahu izza, malaikat Tuhan tambah lagi kemuliaan kepada dia. Wala fataha 'abdun bab masalah, dan tidak buka seorang ke pintu permintaan, illa fatahallahu alaihi bab faqr, malaikat Tuhan tambah di atas dia sesak dan miskin. Oleh itu sidang Jumaat yang mulia, ada peluang untuk kita buat kebajikan, ada peluang kita untuk kita ui bertah pada Tuhan. Tuhan sebut wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Hendaklah kita ui bertah Tuhan, Tuhan akan bayar berkana-kana lagi. Dan Tuhan sebut in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Dan siapa yang ui bertah pada Tuhan, maka Tuhan akan bayar berita dia saat ini berganda-ganda, dan Tuhan akan melimpahkan rezeki kepada dia, dan juga Allah Ta'ala akan ampun dosanya. Oleh itu, nah, ada 4 tapak yang kita telah sepakat oleh kampung kita, biarkan kita ambil untuk penuhkan kebaikan ini untuk ahli kampung kita dulu, sebelum daripada kita beri kepada orang luar. Nah, usahalah untuk jadi bekal wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takun ya ulil albab. Hendaklah kita buat bekal, bekal kebaikan untuk kita akhirat. Sebaik-baik bekal itu takwa kepada Allah. Kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Dan seumpama orang yang dia sedekah infak di jalan Allah, dan watasbitan min anfusihim, dan untuk nak tetapkan iman yang ada dalam hati dia, kama sali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atatha fa'atat ukulaha da'fain. Siapa yang dia memberi infak jalan Allah, maka seperti kebun yang dia buat di tempat lemah yang ada air hujan ada turun lekat sama, fa'atat ukulaha da'fain, boleh beli, boleh beri 2 ganda, 2 ganda pahala Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bukan sekadar itu saja, kenalah kita ambillah peluang ini 7 rah ni, hak kita duduk cedah, hak sorak oleh kemakan masjid semua, tok imam, tok khatib, khusus ahlul hal walah, itu orang hak yang duduk cara masjid, maka oleh itu kita ambil peluang ni, fak kita semua cepat. Dan lepas hari ni bila siapa dah masuk waktu baik surat pun, semua cepat buat baikah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segeralah kepada keampunan Tuhan, dan syurgalah yang luah langit bumi yang disediakan untuk orang bertakwa kepada Allah. Alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra'. Orang-orang yang infak ketika susah, ketika senang. Susah tak ada mana pun masalah ni, kita carilah. Kalau lebih tu malak, kita ada 7 rah apa sahaja kapun ni, kita boleh buat dapak ni. Dan kalau tak cukup, kita cari kot lain pula, insyaAllah.
Dah benda ni jadi tak keberatan kita rasa. Setiap rumah kita buatlah kebaikan untuk kita, bukan untuk orang lain dah. Fattakullah, Tuhan kata taatlah kepada, takutlah kepada Allah mastata'tum. Apa hak kamu mampu? Wasma'u, dengarkanlah Allah. Kita kena dengar Tuhan suruh. Wa'ti'u, dan taat pada Allah. Wa'anfiku khairan li'anfusikum, dan kita infak untuk diri kita. Wa may yukashuha nafsihi, siapa hak Tuhan jaga dia daripada kupik lekuk, dia tak ada kupik, dia tak ada lekuk dak. Di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Buatlah kebaikan untuk bajikan sekali ini. Masjid kita masih perlu lagi untuk membangunkan tadikah, dan untuk nak buat tempat kecergasan untuk supaya masjid dah, kerana tanah semua kita pun masuk pada masjid. Tak ada jadi milik orang seorang pun. Semua jadi masjid kita. Lepas tu sejak di kampung kita, kita nak memacu ke kampung kita. Orang nak buat baik ke, tunggu-tunggu nak buat binaan. Di hari ini, duk tunggu-tunggu bila kita nak beli. Kita dah beli dah, tapi kita tak bayar pergi lagi. Nanti, insyaAllah, bila dah sampai masa ni, semua orang kita ambil tugas semua yang ada. Setiap keluarga kita kena bertanggungjawab. Kerana ini adalah kampung kita. Dan ini juga untuk masjid kita. Bukan untuk masjid kita saja, iaitu untuk kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak bangun ke kampung kita. Nak we anak cucu kita masa depan jauh pada segala benda yang buat we mereka itu dah habis rusak. Iaitu kita kena semar, dan kita juga kena didik, kena ajar, dan kita kena bangun akhlak mereka, ibadat mereka, nak latih ajar mereka pada masjid. Allah Subhanahu wa taala firman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin nahar fanhar bihi fi nar jahannam wallahu la yahdil qawma dhalimin. Maka adakah mereka yang membangunkan bangunne, kita nak bangun kampung ala asas taqwa, di atas taqwa pada Allah. Kita nak bangun ke dengan semaya, nak uyur mulai dengan semaya, dengan puasa, dengan apa. Nah, lebih baik atau kita sana itu nak bangunkan di tepi tempat rumah nak utah, iaitu kita dah ajar ke lain selain pada Islam. Wallahu la yahdil qawma zalimin, Tuhan tak akan tunjuk pada orang zalim. Sebab tu tempat Nabi pergi hijrah mula-mula buat masjid, kita kena bangun masjid. We ada cukup lekat di masjid Nabi itu, ada tempat budak main. Bukan sekadar tu, ada tempat budak main, ada tempat budak tewah, tewah kuda, tewah kapal tepi masjid belakang, dan nak ada kapal tepi masjid, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu masjid kita nak buat menjadi lebih sempurna. La masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahaqqu an takuma fi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sejak kita nak bangun di atas asas takwa ni, awi anak-anak kita belakang jadi orang bertakwa pada Allah. Kampung kita jadi baldatun thayyibah, kampung yang baik orang pun ghafur. Dan Tuhan ampun dosa fak kita semua karena orang molek belakang. Dan 10 tahun lagi kita ada anak uya di orang molek semua kampung kita. Kita awi semua ahli pakak mari semua jumaah masjid belakang. Ada kampung pula kita jalan tempat tanah bunga dan sebagainya. Orang mari duduk dekat masjid. Ada perasaan nak pada masjid. Ada perasaan nak uya anak kita jadi molek. Benda ni penting masa depan, maka pada tikau jadi makmur, kampung kita jadi maju, akhlak molek. Kita tak ada nak kemajuan jebakkan banyak maksiat, tidak. Kita nak anak kita berjuruh. Semua lah dunia lah ni. Orang bakal dah fikir bila nak anak kita berjuruh. Tak ada nak kalah. Yang mau sesat apa? Nah, yang mau sesat apa ni anak berjuruh yang ini? Karena anak berjuruh ni penting. Oleh itu tak ada tempat harapan. Malaka melalui masjid yang kita akan buat menjadi peran buat masjid saat ini tu luas. Tak kira nak beli tanah buat apa semua. Oleh itu buat kita bakal lah sekali ni. Menjadi tempti. Menjadi penuh semangat tanah buat kita nak beli ni. Biarkan buat kita agak sanggup semua. Agak sanggup tu aku nyok ni, orang ni nyok ni. Nah, insyaAllah jaya. Itu saja aku luka lihada. Wa astaghfirullahu li walakum. Wa li sa'iril muslimin muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Fa astaghfiruh. Innahu wal ghafur rahim. الحمد لله حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله
Wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluh khairu nabiyin arsalah arsalahullahu ilal alami kullihi bashira wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala sayyidina muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yamiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu 'azza wa jalla wa lam yazal qa'ilan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin ka hamidum majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعثر وعمر وعثمان وعلي وبقيه الصحابه اجمعين. Sidang jemaat yang mulia, saya ingin sikit sahaja, iaitu kita di bulan Rabiul Awal nak habislah, iaitu kalau ada kita buat makhluk, kita tak boleh beri pengamalan ni, buatlah tepung gapo kat ikut marito masjid pas maghrib lepas asar, tanda kita bersyukur pada Allah. Ya kemari kita ai tak gapo-apo kita mampu. Ingat kata kita cinta kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana bulan ni. Kul bi fadlillah. Katakanlah dengan sebab limpah kurnia Allah wa bi rahmatih. Dan dengan rahmat Allah itu Nabi kita terahmat Tuhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka hendaklah kamu gembira rasa suka. Dan ada seorang sahabat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari tanya Nabi, ya Rasulullah mata sah. Hei Rasulullah, bila nak kiamat? Qala. Nah. Nabi kata, "Madza ada talisah? Mujadda gapo hari kiamat?" Qala la syai, aku tak ada gapo illa anni uhibbu Rasulullah. Malaikat aku kasih pada Rasulullah, tak ada gapo hari. Ada kasih saya. Qala Nabi kata, "Anta ma'a man ahbab." Mengulih dok sekali mengulih kasih. Boleh dok kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh itu awaklah kita. Dah tak kira lah saya ingat Nabi kok boleh borok boleh Rabiul Awal beli bagi klik kita sejak ni beli berah apa bagi kau orang muka kita tak boleh buat lah ni nak beri pun tak boleh kau ni maka kita buat apa beli ke beli pun beli lah bagi kau orang ni Nabi SAW tak dikir pun tak apa ingat Nabi SAW. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma azzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma gfir lana dhunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah.